guys, jadi sekarang aku mau bikin MV Bintang sama Rasha, tapi Rashanya belum datang, jadi aku dulu sendiri yang mewakilkan vlognya. Dan sekarang aku mau prepare, aku belum makeup, sekarang aku mau makeup dulu. Kalian ikutin terus ya sampai vlognya selesai. Bye. Sekarang kau sadar cintaku datang. Sambut aku mau di kepan. Tak pernah hilang, selalu. Hai guys, aku udah selesai makeup dan ini baju yang aku pakai. Dan sekarang kita mau bikin videonya. Dan jangan lupa ikutin terus vlognya, oke? Okay? Bye bye. Bintang Loops SRN sukses. Ya, yeah, standby, roll and action. Hari ini Rasha mau syuting video klip lagu, ya lagu. Ini adalah salah satu lagu pertama Rasha juga. Tapi ini nggak cuma Rasha aja yang nyanyi, Akila juga. Ya, jadi bareng itu Akila sama Rasha. Nah hari ini hari syuting video klipnya. Tapi tadi Akila duluan yang take videonya. Tapi mungkin abis ini Rasha yang take videonya, oke? Hai guys, tadi aku udah ambil scene ke satu. Itu tuh cuma yang kayak performnya aku doang. Aku lagi nyanyi-nyanyi gitu. Dan sekarang Rashanya udah datang. So ya, yeah, kita mau cover Rasha juga. Dan kita mau ambil scene kedua sekarang, yang aku bareng sama Rasha. So ya, yeah, let's go. Hatiku karena kamu bintangku. Inspirasi lagu Bintang adalah datang dari permintaan fanbase dari Akila dan Rasha. Jadi banyak yang DM untuk request mereka berduet. Jadi akhirnya lahirlah lagu Bintang ini. Aku mau. Lagu ini menceritakan tentang dua insan yang menyatakan perasaannya, yang mengungkapkan perasaannya, saling mencintai, dan selebihnya happy ending. Untuk lama proses kreatif di materi lagunya sendiri adalah sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam, dan untuk proses rekamannya dan aransemennya sekitar 1.5 minggu lah. Untuk kekuatan lagu ini adanya di notasi yang repetitif dan lirik yang tidak sangat berat sesuai dengan marketnya Rasha dan Akila. Untuk chemistry sendiri, karena mereka sudah membangun chemistry ini dari sinetron, jadi tidak susah untuk kita membentuk chemistry baru, karena memang mereka juga sudah terbentuk dan tidak ada kendala apapun atau kesusahan apapun di project ini. Sebenarnya kalau buat aku yang kedua, kalau mungkin kalau buat Rasha pertama, ini soalnya pertama. Aku tadi udah diambil sendiri. Ya. Sekarang gantian kita bareng-bareng. Kita masih banyak sih scene-nya, masih banyak shot-shot dari scene-scene. Sampai malam lah ya.
Jangan lupa untuk dengerin lagu Bintang dan tonton music video dari lagu Bintang di digital platform kesayanganmu.